Presiden Joko Widodo bersama kedua cucunya, Janeta Srinarendra serta Lalembah Manah memanfaatkan libur akhir pekan dengan mengunjungi kawasan wisata Solo Safari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, pada Minggu, 23 Juni 2024. Tiba di Solo Safari sekitar pukul 13.00 menit waktu Indonesia Barat, Presiden dan kedua cucunya berjalan kaki menelusuri area Solo Safari. Tampak Presiden Janetes dan Lalembah berkeliling melihat area terbuka di Solo Safari, mulai dari binturong, anoa, musang pandan, komodo, hingga beruang madu. Presiden dan kedua cucunya juga berkesempatan memberi makan sapi rusa, hingga berang-berang. Tidak hanya berkeliling dan memberi pakan sejumlah hewan, Presiden juga menemani kedua cucunya bermain dan berkeliling dengan kuda poni. Menurut Bekti, salah seorang pemandu wisata Solo Safari mengatakan bahwa kuda poni merupakan hewan favorit kedua cucu Presiden tersebut. Bekti juga mengaku sangat bangga mendapat kesempatan untuk menjadi pemandu wisata Presiden dan kedua cucunya di Solo Safari. Melalui pengalaman tersebut, Bekti mengatakan dapat merasakan kehangatan dan kedekatan Presiden dengan kedua cucunya. Selama kunjungan, Presiden juga sempat melakukan swafoto dengan masyarakat yang sedang berkunjung ke Solo Safari. Usai berkeliling, Presiden dan rombongan meninggalkan kawasan wisata Solo Safari sekitar pukul 14.15 menit waktu Indonesia Barat.